Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ikhwani fillah, hamba Allah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab tauhid. Kita sudah membaca atau bahasan kita sudah masuk kepada bab 63 dengan judul perjanjian dengan Allah dan Nabinya. Bab 63 ini sudah kita baca dan kita bahas beberapa kali, dan sekarang kita masuk ke bagian akhir dari bab ini, yaitu kandungan bab. Kandungan bab 63, judul perjanjian dengan Allah dan Nabinya. Sebagaimana biasanya dalam bab-bab sebelumnya, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ini, setelah ya, setiap bab, setelah beliau mengemukakan atau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab, ya, maka di bagian akhir beliau mengatakan kandungan bab. Nah, ini akan kita baca pada pertemuan kita kali ini. Kandungan bab ini, yang pertama, perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Ya. Perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Sebagaimana telah kita ketahui tentang masalah perjanjian, saya ingin ulang sedikit ya. Dari yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid tentang masalah perjanjian. Jadi kalau kita mengetahui apa perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Jadi perjanjian ini, pertama, perjanjian Allah dan perjanjian Nabi itu sama. Jadi perjanjian Allah dan perjanjian Nabi itu sama. Jadi perjanjian itu ada dua. Yang pertama, perjanjian kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjanjian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama, karena perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan Nabi itu sama, satu ya, tidak ada perbedaan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, perjanjian antara sesama kaum muslimin. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat umpamanya dalam surat Al-Maidah ayat 12. Dalam surat Al-Maidah ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad akhazallahu mithaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, hendaklah kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini perjanjian. Jadi kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji itu yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita tidak menyekutukannya. Ini janji. Maka apabila ada manusia yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengingkari janjinya. Satu. Yang kedua, apabila ada manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengingkari janjinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janji-janji kalian kepadaku, penuhilah janji-janji kalian kepadaku. Jadi ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memenuhi janji-janji kita tersebut. Janji, ya, jadi janji kita tadi apa? Yang pertama, menyembahnya, ibadah, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukannya. Ini masalah janji. Ini penting, penting untuk kita pahami bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini, di dunia ini, semuanya memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji itu adalah satu, ibadah, yang kedua tidak menyekutukannya. Maka apabila ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, berarti dia telah mengingkarinya. Apabila ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengingkari janjinya. Kita janji kepada manusia saja, ya, janji, kita punya janji kepada sesama manusia, itu wajib kita penuhi, ya, wajib kita penuhi. Salah satu sifat yang biasa dimiliki oleh orang-orang munafik adalah tidak memenuhi janji. Ayatul munafiqi salasah, tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik 3 kata Nabi. Yang pertama, apabila berbicara dia dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Dan yang ketiga, kalau dia diberi amanah dia khianat. Ini janji kepada manusia. Bagaimana pula janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadi tadi janji kita kepada Allah. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah, maka janji itu harus kita tepati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berjanji kepada kita. Selain kita punya janji kepada Allah, Allah pun punya janji kepada kita. Apa janjinya? Janjinya adalah
alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab. Allah memastikan, Allah berjanji kepada makhluknya, kepada manusia, bahwa dia tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya. Ya. Jadi ini janji ini ya hampir sama dengan hak. Kita bicara tentang hak, ya, hak Allah Subhanahu wa taala dua. Ada hak yang wajib dipenuhi oleh hambanya, yaitu satu ibadah, yang kedua tidak menyekutukannya. Kemudian manusia pun punya hak juga yang akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan tidak mengazabnya ketika manusia tersebut telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, yaitu janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Janjinya adalah ayat ba'uhu atau ayat tabi'uhu fi syari'atihi wa la yabtadi'u fiha. Janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah kita senantiasa mengikuti syariatnya. Ini janji. Ya. Mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya. Wala yabtadi'u fiha. Dan jangan membuat perkara-perkara baru yang disebut dengan bid'ah. Ini janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun punya janji kepada kita. Jadi kalau tadi kita punya janji kepada Allah, dan Allah punya janji kepada kita, kita punya janji kepada baginda Nabi, dan Nabi pun punya janji kepada kita. Janjinya apa? Ayyuballighahum wa la yaktumuhum syai'an. Janjinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan semua yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyembunyikan apa yang beliau terima walaupun sedikit. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi, ya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan semuanya. Semua wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan. Nah, itu jadi masalah apa? Masalah janji dulu ya. Jadi kalau kita sudah jelas, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bagian yang pertama, kemudian yang kedua, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih salah satu pilihan yang paling ringan risikonya dari dua pilihan yang ada. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih salah satu pilihan yang paling ringan risikonya dari dua pilihan yang ada. Nah, ini petunjuk Nabi. Bagaimana?
Jadi ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan dalam satu masalah, satu kondisi di mana kita harus memilih. Kalau babnya memilih berarti memilih itu lebih dari satu. Kalau cuma satu enggak memilih namanya. Lebih dari satu. Bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini dapat diambil dari hadis ini. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa hadhihi qa'idatun muhimmah." Ini merupakan kaidah yang sangat penting. Wa tuqalu ala wajhin akhar wa huwa irtikabu adnal mafsadataini lidaf'i a'lahuma idza kana la budda min irtikabi ahadihima wa qad dalla 'alaiha syara'u, yaitu melakukan atau mengambil kerusakan yang paling ringan. Kerusakan yang paling ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Kalau memang kerusakan itu terjadi pada keduanya. Di sini banyak ulama yang memberikan contoh. Kita ambil contoh. Dalam suatu peristiwa, ini dimasukkan dalam para ulama fikih dalam bab toharoh umpamanya, ya, bab bersuci, seperti kita lihat dalam kitab fikih sunnah, yaitu bab cara menghilangkan najis, yaitu hadis ketika ada orang baduy masuk ke dalam masjid. Ini ceritanya sangat masyhur, ya. Sangat masyhur. Ada orang baduy, orang gunung, orang kampung, orang udik masuk ke masjid. Si baduy ini tanpa bak bibu langsung mencari salah satu pojok masjid dan pipis di situ. Pipis di masjid. Bayangkan aja. Begitu sederhananya Masjid Nabi sampai berani ada orang pipis. Mungkin gak kebayang kalau ini orang kampung, ya. Kalau itu masjid. Kalau dia tahu masjid, gak mungkin lah, walaupun orang seudik-udiknya, sekampung-kampungnya, sebaduy-baduynya, gak mungkin. Kalau kayak Al Ihsan umpamanya, ya. Pipis itu gak mungkin kan, walaupun orang kampung. Ini dia gak nyangka ini masjid apa enggak. Ini bukan masjid ya kira, ya. Masuk tipis. Baik, nah di mana pelajarannya? Memilih salah satu pilihan yang paling ringan risikonya. Ketika baduy ini pipis dan para sahabat melihatnya, melihat tindakan mungkar ini atau perbuatan mungkar ini, para sahabat langsung mencegah atau ingin mencegah, bahkan ada yang mau memukul, begitu ya riwayatnya. Ya, kita jelas kita punya ghirah. Punya ghirah. Ghirah Islamiyah. Semangat membela yang benar, yang hak, mengingkari kemungkaran itu pasti tiap muslim. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah siapa? Mencegah para sahabat yang mau melarang si baduy ini pipis. Jadi Nabi katakan, biarkan dia pipis di situ. Selesaikan dia pipis. Nah, setelah selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk mengambilkan air.
untuk apa? Untuk disiramkan di tempat dia kencing tadi. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Rasulullah membiarkan ada orang kencing di masjid. Padahal tindakan perbuatan kencing di masjid itu perbuatan yang mungkar, ya. Perbuatan yang dilarang. Mengapa dibiarkan? Tidak dicegah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Apa lebih besarnya? Bayangkan kalau dia sudah pipis, ya, sedang pipis, kemudian dicegah, dihentikan pipisnya. Ini kalau orang mau lagi buka celana gitu ditangkap, dia lari ke sana kemari. Ya. Kalau kencingnya belum selesai kan nanti ke sana kemari. Ya. Kencingnya ke sana kemari. Nah, ini jauh lebih susah membersihkan. Tapi biar aja udah kencing situ, dia fokus di situ, kan gampang membersihkannya. Nah, ini ya. Jadi dibiarkan. Kita bukan membiarkan kemungkaran. Kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Sekecil apapun. Tetapi bagaimana caranya mengingkari kemungkaran? Ini yang penting untuk kita ketahui. Karena satu kaidah penting yang harus kita ketahui dalam bab ingkarul mungkar adalah kita tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran jika dengan tindakan kita merubah kemungkaran tersebut akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Ini kaidah penting. Tidak boleh kita mengingkari suatu kemungkaran yang kita lihat jika dengan tindakan kita merubah atau menghentikan kemungkaran tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar. Taib. Ikhwani fillah, di sini Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh. Nah, contohnya contoh lainnya. Yaitu surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am 108, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilmin." Artinya, janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Janganlah kamu mencaci maki, menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa kita tidak boleh mencaci? Ayat ini menjelaskan, fayasubbullah adwam bi ghairi ilmin. Sebab kalau kita mencaci mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang musyrik, nanti mereka membalas. Balasannya itu bukan mencaci kita, justru mencaci Allah. Janganlah kamu mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah, sebab nanti mereka akan mencaci Allah. Adwan, karena permusuhan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fasabbu alihatil musyrikin matlub. Sebenarnya kita mencaci atau menghina, ya, merendahkan tuhan-tuhan orang-orang musyrik itu merupakan perkara yang diperlukan. Ya. Sebab kita enggak boleh memuji. Tidak boleh memuji tuhan-tuhan yang mereka sembah. Justru kita caci. Lakin idza tadammana saballahi azza wa jalla sara manhiyan hanu. Akan tetapi kalau cacian kita itu menyebabkan
mereka kemudian mencaci Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dilarang. Li anna mafsadata sabbillahi a'zam min mafsadati as-sukut an sabbi alihatihim. Karena bahaya menghina Allah, mencaci Allah itu adalah jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan karena kita diam, tidak menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wa in kana fi hadza sukut syai'un minal mafsadah, walaupun diamnya kita dengan tidak merendahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu ada kerusakan. Nah, lalu beliau memberikan satu kaidah yang lain. Kaidahnya terbalik. Jadi kalau tadi kaidahnya melakukan satu tindakan yang bahaya lebih kecil, mendahulukan melakukan tindakan yang bahayanya lebih kecil untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Ini kemudian dibalik. Tarku adnal maslahataini linaili a'lahuma. Ya. Meninggalkan maslahat yang lebih kecil untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Nah, ikhwani fillah, ini kaidah ini biasanya oleh banyak ulama kita di apa namanya? Nah, masalah pilkada umpamanya, ya, masalah pilkada, masalah politik. Jadi kita ini ada beberapa calon, ya, ada beberapa calon. Calon ini sebenarnya kalau dalam pandangan agama semuanya tidak ada yang memenuhi kriteria, ya, tidak ada yang memenuhi syarat. Sebab untuk jadi pemimpin itu susah. Salah satu contohnya yang mungkin hampir susah kita temukan adalah syarat ilmu. Seorang pemimpin itu harus berilmu. Ya, kalau agama Islam, ya, ya, itu mutlak. Tapi yang berikutnya, ilmu ini yang susah. Nah, contoh begini, akhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Ya, taat kepada Allah udah enggak ada masalah. Taat kepada Rasul kita ngerti, tapi ulil amri ini yang sebagian kita mungkin tidak begitu paham. Siapa yang disebut dengan ulil amri? Ulil amri itu para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan ulil amri adalah ulama. Ulama ulil amri. Jadi berarti taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatilah ulama. Jadi taat kepada ulama wajib. Kita kalau bukan ulama yang kita taati, siapa lagi? Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud ulil amri adalah umara. Umara itu pemerintah atau penguasa. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada umara, pemerintah atau penguasa. Kemudian pendapat yang ketiga, tapi nanti ada syaratnya ini, ya, taat kepada umara itu ada syaratnya. Yang ketiga, ulil amri itu adalah ulama dan umara, atau umara yang ulama. Nah, ini penting. Sebab nanti seorang yang namanya pemimpin atau umara, umara itu kan jamak dari amir. Seorang amir itu haruslah orang yang alim. Kalau tidak alim, tidak boleh jadi amir. Seorang pemimpin haruslah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, enggak boleh jadi pemimpin. Orang bodoh enggak boleh angkat jadi pemimpin.
Nah, syarat yang ini kan susah kita nih. Ya. Susah kalau tempat kita. Orang alim menjadi pemimpin. Ya. Nah, udah. Nah, sekarang kita punya pilihan. Kalau Islam, kalau non-Muslim, kemudian yang lain, yang satu non-Muslim, yang ini Muslim. Jelas kita pilih yang Muslim, kan? Nah, sekarang Muslim semua. Tapi tidak ada yang berilmu, umpamanya ya. Nah, ini bab ini kita, kaidah tadi kita pakai ini. Ya. Mana yang lebih kira-kira dalam pilihan kita, mana yang lebih banyak maslahatnya di antara yang ada ini, kira-kira yang lebih, yang paling banyak memberikan keuntungan bagi umat, bagi kaum muslimin, itu yang mana? Atau ya, ini kita lihat walaupun semuanya muslim tapi kok kayaknya susah ini. Nah, kira-kira yang lebih ringan bahayanya yang mana? Nah, itu. Ini kaidahnya nih, Pak. Ini penting nih, ya. Penting sekali kita mengetahui kaidah seperti ini. Jadi irtikabu akhaffid dararaini, mengambil bahaya yang paling kecil. Mengambil bahaya yang paling kecil. Atau mengambil maslahat yang lebih besar, itu kebalikannya. Jam berapa sudah? Satu lagi ya. Ini ada berapa sini? Oh, banyak ini, enggak selesai. Satu lagi ya. Yang ketiga, etika dalam berjihad, yaitu supaya menyeru dengan mengucapkan bismillah fi sabilillah. Ini etika dalam berjihad. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan dalam penjelasan hadis, ya, jihad ini jihad dalam pengertian perang, ya. Jadi ini jihad dalam pengertian perang. Sebab kalau sebutkan kata jihad, jihad itu tidak selantiasa perang. Ini harus kita paham juga, harus paham mengenai tentang makna jihad. Banyak orang kalau sudah dengar kata jihad itu lalu perang. Perang itu pertumpahan darah. Ya, itu enggak selalu perang. Ya. Jihad itu tidak selalu bentuknya peperangan. Dan tidak semua peperangan bisa dikatakan jihad. Itu juga harus kita pahami. Al-qital, qital itu peperangan. Ya, al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah merupakan jihad yang paling tinggi. Itu betul. Tapi tidak semua jihad bentuknya peperangan. Jadi umpamanya begini. Tentang masarifuz zakah. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ada berapa? Berapa golongan yang boleh menerima zakat? Mustahik kalau kita ya. Ada berapa? Ada 8. Innamas shadaqatu, surat At-Taubah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Nah, disebutkan fi sabilillah. Jadi salah satu yang punya hak untuk menerima zakat atau mustahik itu adalah fi sabilillah. Apa arti fi sabilillah? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat menjelaskan pengertian jihad. Jadi beliau mengutip banyak pendapat para ulama, jihad itu maknanya dua.
jihad dalam makna yang luas dan jihad dalam makna yang sempit. Jihad dalam makna yang sempit adalah dalam bab zakat, itu zakat itu diberikan kepada kaum mujahidin yang sedang berperang di jalan Allah, ya, berperang membela kalimat Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Kemudian atau diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi untuk membayar perang. Ya. Perang, pasukan yang maju ke medan perang, kemudian perlengkapan perang dan seterusnya, dan juga digunakan untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan. Itu jihad dalam makna sempit. Adapun jihad dalam makna luas, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, adalah setiap kegiatan, aktivitas yang dimaksudkan untuk i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, apapun bentuknya. Ya. Kegiatan, aktivitas yang ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu termasuk jihad. Maka dalam bab ini umpamanya para ulama kita mengatakan kita boleh menyalurkan zakat dalam bab jihad ini, ya, untuk pembangunan masjid. Kemarin itu ada pertanyaan Pak Fitra, kita kan sedang bangun masjid, boleh enggak zakat saya untuk membangun masjid? Kita bilang boleh, ya. Ini fatwa banyak ulama yang mengatakan ini jihad dalam kan, kalau kita cari di 8 itu enggak ada itu. Ya, untuk pembangunan masjid itu enggak ada. Enggak ada. Fakir miskin, ya, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil dan lain sebagainya. Enggak ada kan bangun masjid. Ya, lalu masuk mana? Masuk bab jihad dalam pengertian luas. Membangun masjid, membangun madrasah, sekolah, panti asuhan, intinya adalah untuk suatu kegiatan, aktivitas untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kalau ini etika dalam berjihad ini khusus ini, arti jihad dalam perang. Jadi dalam jihad dalam berperang sekalipun, ya, berperang sekalipun ada adabnya, ada etikanya. Yang disebutkan pertama adalah bismillah fi sabilillah. Bismillah supaya tidak salah niat. Sebab nanti ada orang yang berjihad, berperang, tujuannya bukan karena Allah. Ya. Tujuannya karena ingin memperoleh pangkat atau mendapatkan harta rampasan perang atau ingin disebut sebagai pahlawan, ya, orang pemberani dan lain sebagainya. Jadi harus fi bismillah loh. Kemudian harus fi sabilillah. Karena ada jihad yang bukan fi sabilillah, jihad fi sabil taghut. Ya. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabil taghut. Orang-orang kafir itu berperang juga, tapi bukan fi sabilillah, bukan fi sabilillah tapi fi sabil taghut, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, satu lagi, perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, ini hati-hati nih baca ini kalau nggak dijelaskan. Makanya kita perlu kalau menuntut ilmu terus belajar, harus jangan sekedar baca buku. Boleh, kita nggak melarang baca buku apa saja yang bermanfaat baca, tapi kalau nggak ngerti tanya. Ini kan bahaya kalau perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Tetangga saya kafir, perangi. Hati-hati. Zakat fitrah. Yeah. Zakat fitrah apa zakat harta? Zakat fitrah. Masih ada sisa. Kita tanya kok bisa ada sisa, nah, tuh gimana ceritanya? Saya pernah lihat gimana. Kok ada sisanya gimana ceritanya? Nah, kurang manusianya kah? Iya, habis. Ini yang
menyerahkan ke Amir. Saya menyerahkan ke Amir, jadi Amir enggak membagikan gitu. Oh ini, nah ini dia. Jadi sebagian digunakan untuk pembangunan masjid ya, musola. Nanti berasnya dijual dapat beberapa ratus ribu untuk pembangunan masjid. Boleh apa enggak? Jadi boleh tidak zakat fitrah untuk pembangunan masjid? Ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah itu sama dengan zakat harta. Jadi dibagikan kepada 8. Ya. Jadi kalau masuk ke dalam 8 golongan ini, itu boleh salah satunya. Bahamanya, kalau kita mengambil pendapat ini, boleh mestinya untuk pembangunan masjid, panti asuhan, madrasah, dan sebagainya. Untuk li'i'lai kalimatillah intinya. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, karena ada hadis Nabi tu'matan lil masakin, ya, untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau kita mengambil pendapat yang kedua, tentu sebaiknya tidak digunakan kecuali untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat memerlukan, ya. Itu lebih saya kira lebih hati-hati. Nah, kembali ke nomor 4, perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, saya khawatir ya, atau curiga jangan-jangan orang yang mudah membunuh, karena teroris banyak. Kemarin katanya ada yang ditusuk ya, polisi. Saya kebetulan beberapa hari ini nggak mengikuti berita, jadi nggak tahu. Cuma ada salah seorang kawan yang sudah pensiun polisi. Datang ke rumah, dia cerita katanya kemarin ada kejadian baru polis di masjid, itu kejadiannya ya. Ini luar biasa, sebelumnya kan di Medan tuh yang di, ya Allah kasihan. Kenapa ini kan, ini bisa jadi, ini curiga kita jangan-jangan baca kayak gini lalu salah paham. Perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, mereka itu ya yang saya ketahui yang suka membuat huru-hara, teror di mana-mana, itu mereka tuh pertama, kenapa mereka melakukan tindakan itu, karena mereka mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Siapa saja yang tidak sepaham itu kafir. Yang pertama dikafirkan pemerintah. Apa ayatnya? Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Indonesia tidak berhukum kepada hukum Allah, maka Indonesia kafir. Indonesia kafir, pemerintahnya kafir, dan yang membantu orang kafir, kafir. Polisi membantu pemerintah kan? Bagian tak terpisahkan dari pemerintah, maka polisi kafir. Jadi kita boleh membunuh polisi. Ini nih, bahaya ini. Polisi itu kan yang aparat pemerintah ya. PNS itu kafir pak, hati-hati jadi PNS. Namanya PNS, PNS jelas, PNS pegawai negeri. Nah, sekarang ASN, ya aparatur sipil negara, aparatur sipil negara, negara kafir. Berarti aparaturnya kafir. Hati-hati nih kita. Ya. Baca buku kayak gini, oh, ini kan kitab tauhid ini. Kitab tauhid ini. Kita baca ini. Ya. Ini pentingnya kita belajar ya, belajar menuntut ilmu. Tapi kalau tanggapan Yesus sudah benda dendam. Ya. Yeah. Yang jadi sasaran aparatur pemerintah ya. Iya.
Isinya kan selisih. Yeah. Jadi faktor mereka adalah selisih. Bisa jadi ya. Faktor dendam. Jadi kalau itu berarti bukan ideologis. Faktornya bukan masalah ideologi ya. Kalau yang mengatakan kalau membunuh aparatur pemerintah dalam hal ini punya polisi karena mereka dianggap kafir itu alasan ideologis. Kalau dendam ini kriminal ini berarti. Karena pemerintah zalim dulu pernah menzalimi orang tua saya atau kakek nenek moyang saya dulu ya. Maka sekarang gantian. Nah, masalahnya yang menzalimi dulu kan lain lagi orangnya. Termasuk ini Pak, termasuk PKI ya. Anak-anaknya masih ada dendam. Nah, iya. Jadi apapun alasannya maka tindakan seperti itu tetap tidak dibenarkan. Taib kita. Ya, silakan. Kaitannya dengan kan habis lebaran biasanya ada halal bihalal gitu kan, kemudian bilang kalau kami itu ada apel besar kan. Nah, apel besar itu kan biasanya ada acara bersalaman gitu. Bersalaman beratus-ratus orang kan di habis apel gitu. Nah, dalam hal kita memilih risikonya itu gimana ya Pak? Kita memilih kadang-kadang kita harus bersalaman dengan kawan-kawan yang non-mahram gitu. Nah, apakah kita memilih risiko misalnya kita tidak perlu ikut salamannya, ikut apelannya aja atau gimana? Kemudian kalau kan kita memilih misalnya bersalaman, apa kita bisa menggunakan misalnya pendapat dari Yusuf Dr. Yusuf Kardowi berkaitan dengan salaman itu ada di ada terlibat di tempat. Ya, hari-hari ini saya sakit berani agama. Ah, salam semua ya, bupati. Itu maupun juga kepala dinas Kalangga ada situ juga biasanya kayak mutar gitu. Ada pesan-pesan dia masuk Tuhan segala macam. Di ya, campur itu kan tidak dipisah. Itu kan ada di dilema ada di mana. Kalau kita menggunakan faedah ini yang baru saja kita baca, kira-kira mana yang lebih ringan risikonya? Salaman. Yang lebih ringan risikonya yang mana? Saya pindah. Pak Mujono. Yang lebih ringan risikonya yang mana? Kalau ada hadir kan cari orang. Cari orang. Dikenal disiplin lagi. Beri syarat aja Pak. Yang lebih ringan yang mana? Ini kan bab kita melakukan sesuatu yang kita diberikan pilihan ya. Diberikan pilihan. Kalau pilihan itu harus memilih berarti. Yang dipilih ini ya lebih dari satu. Kalau satu enggak ada pilihan. Mana yang lebih ringan bahayanya? Yang lebih ringan bahayanya yang mana? Ya yang paling mengerti ya berarti yang melakukan. Yang lebih ringan bagi saya bahayanya yang mana? Yang lebih banyak maslahatnya bagi saya yang mana? Kita memilih. Ya, sudah cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini belum selesai, nanti kita teruskan pekan depan kandungan bab.